Emiten operator telekomunikasi PT XL Axiata Tbk pada kuartal kedua tahun ini meraih kenaikan pendapatan 8% menjadi 6,73 triliun rupiah. PT XL Axiata Tbk kembali mencatatkan pertumbuhan kinerja pada kuartal kedua tahun ini. Pada periode April hingga Juni 2021, pendapatan XL Axiata naik 8% dibandingkan kuartal 1 2021 menjadi 6,73 triliun rupiah. Alhasil total pendapatan XL sepanjang semester 1 2021 mencapai 12,9 triliun rupiah. Pada kuartal kedua, XL Axiata juga mencetak laba bersih sebesar 395 miliar rupiah atau naik 23% dibandingkan kuartal sebelumnya. Dengan ini, total laba bersih yang berhasil diraup perusahaan mencapai 716 miliar rupiah dalam 6 bulan pertama 2021. Manajemen perseroan mengatakan pencapaian positif ini tidak terlepas dari keberhasilan penjualan dan kenaikan trafik yang XL Axiata raih di sepanjang periode lebaran lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.